Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sehat dan sukses dalam memimpin negeri ini Indonesia hingga akhir masa pengabdian atau periode kedua pada tahun 2024 mendatang Bapak Presiden yang terhormat, saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Saleh, satu dari 273,52 juta penduduk Indonesia dan salah satu dari 5,5 juta warga negara yang berdomisili di Provinsi Aceh, Ujub, Barat, Nusantara. Uh, pada 10 Juli 2023 mendatang, insya Allah, saya berusia 55 tahun, tentu bukan batasan usia yang uh, sangat uh, muda. Ini sejalan dengan rekam jejak dan pengalaman ideologi saya dalam berbangsa dan bernegara, khususnya dari Orde Baru menuju Orde Reformasi. Saat ini, semua saya habiskan dan saya lalui di tanah kelahiran saya Aceh, mulai dari haru biru konflik bersenjata antara gerakan Aceh merdeka dengan pemerintah Indonesia kemudian bencana dahsyat gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 hingga tercapainya perdamaian setelah 30 tahun konflik berdarah-darah yang telah merenggut ratusan ribu nyawa e, harta benda dan kemudian pada 15 Agustus 2005 silam dicapailah kesepakatan perdamaian di Helsinki Finlandia antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Itu sebabnya Bapak Presiden, bencana tsunami dan terwujudnya perdamaian di Aceh, kami menyambutnya atau rakyat Aceh menyambutnya dengan penuh sukacita, sekaligus sebagai lembaran baru masa depan Aceh dalam pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan damai atau MOU Helsinki ini kemudian turunannya termaktub dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang berisi sejumlah kekhususan dan uh, keistimewaan bumi Serambi Mekah. Memang 18 tahun perjalanannya ada yang sudah berjalan, tapi juga tidak, bahkan masih berstatus quo seperti bendera Aceh dan lambang Aceh. Tapi saya tidak menutup mata dengan hadirnya partai politik lokal serta kucuran dana otonomi khusus yang kalau dihitung sejak 2008 hingga 2022 lalu telah mencapai sekitar 90 triliun. Ini merupakan kemajuan dari komitmen yang telah disepakati dan jumlah ini juga bukan dana yang disebut sedikit. Boleh dikata inilah kompensasi dari nyawa, darah, dan air mata rakyat Aceh. Namun sayangnya Bapak Presiden, semua itu belum mampu menjadi stimulus bagi rakyat Aceh untuk mandiri secara ekonomi, duduk setara dan bangkit bersama menjadi sedikit saja lebih sejahtera. Kalaupun ada hanya milik kelompok tertentu saja, terutama pasca Aceh damai, semua atau jamak diketahui kepala pemerintahan seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta pimpinan maupun anggota DPR Aceh maupun DPR Kabupaten Kota boleh saja berganti tapi pemain atau pemilik akses pada sumber ekonomi tetap dikuasai oleh orang-orang atau kelompok itu-itu saja. Memang ada sedikit harapan ketika Irwan Yusuf pada periode pertama memimpin Aceh. Dia menggagas program beasiswa serta jaminan kesehatan Aceh. Tapi di paruh kedua dia pun terlena, ibarat kata, kepada tahta, harta, dan wanita. Hingga akhirnya Irwandi mengakhiri Perjalanan karirnya sebagai kepala daerah dengan menjadi alumni dari salah satu pondok pesantren yang bernama Sukamiskin di Bandung Jawa Barat. Bapak Presiden yang mulia, begitulah berikutnya Aceh di tangan Nova Irian Iriansyah juga bernasib setali tiga uang. Ibarat benang kusut terlalu panjang untuk saya urai hingga akhirnya bapak memberi sinyal tentang keadaan bumi selamimka ini memang sedang tidak baik-baik saja. Itu Bapak sampaikan pada Kenduri Kebangsaan 22 Februari 2022 lalu di Kabupaten Bilir. Ketika itu saya atau juga mungkin 5 juta rakyat Aceh masih menaruh harapan perbaikan. Walau bau amis penyimpangan yang dilakukan elit lokal semakin menebar bau yang tidak mengenakkan. Sekali lagi, kepemimpinan daerah boleh saja berganti tapi pemain dan perampok anggaran daerah tetap dari kelompok itu. Itu saja, maklum Bapak Presiden, ini sejalan dengan aksi diam yang hingga kini masih dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Aceh terhadap berbagai dugaan penyimpangan anggaran atau keuangan negara. Di sudut lain, Aceh semakin terpuruk pada kemiskinan karena ketiadaan industri untuk menggerakkan roda perekonomian. Sehingga berdampak pada pengangguran, diperparah lagi usaha mikro, kecil, dan menengah juga tidak maksimal. Berjalan, anak-anak menjadi kurang gizi, tubuh mereka tidak berkembang, sehingga Aceh pun menjadi zona stunting yang mengkhawatirkan di negeri ini. Itulah salah satu potret anomali sekaligus kontradiksi antara anggaran Otsus yang melimpah, tapi kemiskinan justru tetap menjadi wabah. Bapak Presiden yang terhormat, walau sempat ada rasa marah dan kesal karena pilkada tahun 2022 lalu sebagai pesta kontestasi demokrasi lokal gagal dan batal terlaksana. Padahal undang-undang pemerintah Aceh telah mengamanatkan itu. Tapi lagi-lagi saya tidak putus asa dan tetap berharap Jakarta lebih peka dan peduli dengan kondisi serta nasib rakyat Aceh, bukan elit Aceh. Itu sebabnya begitu saya mendapat kabar bahwa sejak bulan Mei 2022 lalu, Bapak memilih Mayor Jenderal TNI Ahmad Marjuki sebagai penjabat Gubernur Aceh menggantikan Nova Iriansah pada 6 Juli 2023, ada rasa sukacita dalam diri saya, walaupun pada awalnya banyak elemen masyarakat yang menolaknya. Saya berpikir keputusan itu murni sebagai wujud keikhlasan Bapak untuk memperbaiki dan membangun Aceh. Bukan karena kemarahan sebagai akibat perolehan suara pada Pilpres 2014 yang hanya 45,61 persen atau selisih 8,78 persen dari Bapak Prabowo Subianto. Bahkan lebih tragis lagi pada tahun 2019. Bapak hanya meraih 14,41 persen atau selisih 71,18 persen dari Bapak Prabowo yang meraih suara 85,52 persen di Aceh. Selain banyak masukan dari Badan Intelijen Negara, Panglima TNI, Kapolri, atau elemen negara lainnya, saya yakin Bapak memilih mantan Pangdam Iskandar Muda ini atau Ahmad Marjuki karena dinilai memang lebih independen dan memahami sosial, budaya, politik, serta ekonomi Aceh. Lalu dapat memudahkan dirinya untuk menahodai bumi Serambi Mekah. Padahal keputusan Bapak ini jauh berbeda dengan Provinsi Papua yang semua penjabat gubernurnya berasal dari putra daerah. Tak hanya itu, Secara pribadi, kepada saya pun, Ahmad merjuki, mengaku ingin menghabisi sisa hidupnya untuk mengabdi dan meninggalkan sejumlah legasi atau warisan untuk Aceh. Dia merasa empati, simpati untuk bisa membangun Aceh. Itu mudah dilakukan karena secara finansial dia mengaku sudah berkecukupan atau sudah selesai, bahkan dia mengaku rela menjual asetnya untuk membawa dana tersebut ke Aceh sebagai bukti bahwa dia dan keluarga tidak lagi mencari uang di Aceh. E, jujur saja, saya atau bahkan sejumlah elit Aceh terpesona bagaikan terhipnotis dengan janji manis Ahmad Marzuki sehingga 30 tahun semangat supremasi sipil yang telah saya pertahankan akhirnya luluh dan cair karena sepakat untuk mendukung penunjukan Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur Aceh. Sejujurnya, Bapak Presiden yang terhormat menunjukkan pejabat Gubernur Aceh Ahmad Berzuki menjadi harapan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan Aceh yang telah mengalami permasalahan cukup panjang sejak kepemimpinan Irwan Yusuf pada periode pertama hingga dia dijerat KPK pada periode kedua dan berlanjut kepada Nova Iriansa. Ketidakmampuan Nova Iriansa membangun Aceh dan bersinergi dengan kepentingan masyarakat serta berbagai program nasional menjadi alasan kemudian mengapa pergantian masa jabatan Gubernur Aceh kala itu menjadi sesuatu yang penting bagi kami di bumi serami Mekah. Makanya, dari gubernur definitif ke pejabat gubernur bukan saja tentang konsekuensi pengisian jabatan akibat penundaan pilkada pada tahun 2022, tetapi juga tersimpan harapan baru bahwa di bawah kepemimpinan transisi periode 2022-2024 ini Aceh mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi, sosial, dan politik, serta buruknya birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik, hingga persoalan disharmonis antara forum komunikasi pemerintah daerah atau Forkompimda. Namun, harapan tersebut sirna dan pupus Bapak Presiden yang terjadi justru sebaliknya. Berbagai kemunduran dan rusaknya tata birokrasi terus saja terjadi, silih berganti di tangan Ahmad Marjuki. Sebenarnya sejumlah saran dan harapan masyarakat telah disampaikan secara terbuka menjelang penunjukan pejabat Gubernur Aceh baik melalui media pers maupun DPR Aceh. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Proses penunjukan Ahmad Marzuki yang penuh dinamika dan kepentingan tersebut pada akhirnya justru telah merugikan Aceh. Bapak Presiden yang mulia, banyak pihak menduga hal ini tidak terlepas dari penunjukan Ahmad Marzuki yang memang terkesan dipaksakan padahal penolakan cukup tinggi. Sayangnya sejumlah penolakan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat tersebut tidak menjadi pertimbangan Bapak saat itu untuk tidak menunjuk Ahmad Marjuki sebagai satu-satunya perwira tinggi TNI sebagai pejabat gubernur. Hasilnya sejumlah isu negatif bergulir dalam catatan 100 hari kerja pejabat gubernur Aceh Ahmad Marjuki. Misalnya saja terkait dugaan gratifikasi dari Bakri Group dan dugaan keterlibatan orang dekat serta anggota keluarganya dalam penentuan proyek di lingkungan pemerintah Aceh. Tapi selama ini publik tidak mendapatkan klarifikasi yang memadai atas kepemimpinan dan isu-isu yang menerpa Ahmad Marzuki tadi. Tentu saja, Bapak Presiden, hal tersebut telah membahayakan jalannya birokrasi pemerintahan di Aceh, sehingga berbagai harapan masyarakat maupun DPR Aceh diabaikan oleh pemerintah Aceh. Sebagai contoh, ada sejumlah harapan masyarakat agar Ahmad Manjuki melakukan rekrutmen dan penempatan pejabat sesuai keahlian. Hingga kini belum ada tanda-tanda arah itu, malah pejabat yang tidak berprestasi justru, justru dipertahankan. Hakikat dan tujuan mutasi itu adalah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan semakin baik. Tapi yang terjadi Aceh di tangan Ahmad Manjuki berjalan secara otopilot. Rakyat menjadi apatis dan pesimis. Konon lagi untuk diajak berpartisipasi. Dan ini semakin memberikan dalil bahwa Ahmad Marzuki tidak mampu menjadi pejabat gubernur Aceh. Selasa 17 Januari 2023 lalu misalnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh secara resmi merilis pertumbuhan angka kemiskinan di Aceh. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 11,7 ribu orang pada September 2022. Penambahan penduduk miskin ini membuat Aceh bertahan sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Menurut ahli media BPS Aceh, Dadan Supriyadi, pada bulan September 2022 jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 818,47 ribu orang atau 14,75 persen. Ini mengalami kenaikan sebesar 11,7 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2022 yang jumlahnya 806,82 ribu orang atau 14,64 persen. Tak hanya itu, pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Ahmad Marjuki juga memperoleh empat nilai merah dari enam indikator yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kemendagri selama bulan Januari 2023 lalu, pertama tingkat kemiskinan ekstrim jika rata-rata nasional 1,7 persen Aceh justru berada pada angka 4,20 persen atau 162.805 jiwa. Kedua stunting jika rata-rata nasional 21,6 persen dengan P3DN 40 Aceh malah berada pada angka 31,2 dan realisasi P3DN Nah, pemerintah daerah berada pada angka 65,76 persen. Terkait dengan pengangguran, jika rata-rata nasional 5,86 persen, maka Aceh berada pada angka 6,17 persen. Terkait masalah dugaan gratifikasi, saya mengutip pernyataan atau tulisan seorang guru besar Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Profesor Dr. Muhammad Amin. Uh, dia memberikan saran perlu adanya klarifikasi dari penjabat Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait uh, tumpangan private Jet Bakri Group kepada Gubernur Ahmad Marzuki beberapa waktu lalu terutama mengenai dua keterkaitan antara Bakri Group dengan pemerintah Aceh yang ditengarai sangat menonjol. Kedua hal tersebut menurut Profesor Humam Hamid yakni perusahaan patungan operasional Blok B dari dua entitas BUMD dan Bakri Group serta izin tambang PT Mineral Resource. Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang dihimpun, pejabat Gubernur Aceh memiliki hubungan yang buruk dengan Sekda Aceh Bustami Hamzah, bahkan beberapa kali hubungan keduanya sangat dingin. Sebab itu, Bapak Presiden yang terhormat harapan masyarakat dan DPR Aceh untuk melakukan mutasi pejabat tidak dihiraukan amat berjuki. Padahal terdapat kebutuhan birokrasi, kalaupun dilakukan hanya sekedar Rotasi, sedangkan keberadaan Ahmad Marjuki sendiri juga sangat jarang berada di Aceh. Karena itu, rakyat juga mempertanyakan tanggung jawabnya dalam memimpin pemerintahan eh, ini, sekaligus mematikan komunikasi dan partisipasi rakyat dalam berbagai program pembangunan daerah dan nasional. Selain itu, publik mendesak Ahmad Marjuki untuk mengklarifikasi terkait dugaan keterlibatan anggota keluarganya. Dalam penentuan sejumlah proyek di lingkungan pemerintah Aceh, Bapak Presiden yang mulia, ketika dilantik melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Bapak juga sempat berpesan beberapa hal, terutama soal pengentasan kemiskinan di Aceh, kemudian soal bagaimana melakukan eh, antisipasi atau penurunan angka stunting, kemudian juga bagaimana peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Namun pesan-pesan tersebut sampai hari ini sepertinya tidak jalan di Aceh. Berdasarkan permalasan dan dugaan tersebut, Bapak Presiden yang mulia, terutama proses evaluasi yang sedang berjalan terhadap pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marjuki, maka izinkan dan perkenankan saya, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk memohon dan meminta serta Bapak berkenan untuk mengakhiri tugas Ahmad Marjuki sebagai pejabat gubernur Aceh untuk tahun kedua sampai awal Juli 2023. Kami berharap Bapak dapat menunjuk seorang putra Aceh atau putra daerah yang memiliki loyalitas, dedikasi dan tidak tercela terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pejabat gubernur Aceh menggantikan Ahmad Marjuki untuk satu tahun berikutnya. Demikian Bapak Presiden, semoga Allah Subhanahu taala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap langkah Bapak dan keputusan yang Bapak akan ambil demi Indonesia, demi Aceh yang kami dan kita cintai ini. Demikian mobil Taufik Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.